Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan memasak pepes ikan kembung. Untuk bahannya, di sini ada 5 ekor ikan kembung. Kemudian sudah saya lumuri dengan jeruk nipis. Untuk bumbunya ada 10 buah cabai merah, 7 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, ada daun salam, ada serai, ada sedikit kunyit, jahe, 1 gula merah, garam, sedikit penyedap. Kemudian ada daun pisang sama lidi untuk membungkus. Kemudian ada chopper andalan Mitojiba untuk menghaluskan bumbunya. Sekarang kita haluskan dulu bumbunya. Kita masukkan dulu semua bumbunya. Untuk bawang merah sama bawang putih kita potong segini ya, biar lebih mudah hancur. Cabenya juga kita potong-potong seperti ini. Tomat kita masukkan. Jahe, kunyit, gula kita masukkan sekalian. Kita haluskan dulu. Sekarang kita mau pepes dulu. Ambil 1 lembar daun salam, 1 batang serai, kemudian ikan kembungnya. Kemudian kita kasih bumbunya. Kita balik. Kita kasih potongan tomat seperti ini, kemudian kita gulung. Kemudian kita sematkan dengan lidi. Ganti lagi sebaliknya. Ini kita potong dulu daunnya. Nih, seperti ini. Sekarang kita lanjut sampai selesai. Sekarang kita kukus dulu pepes ikannya kurang lebih 20 menit. Nah, ini di sini. Nah, kita tutup, kita diamkan 20 menit. Nanti baru kita angkat. Pepes ikan kembungnya sudah matang. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.